Siren Sungkar baru-baru ini membagikan kabar kurang mengenakan. Sang anak Hawa dikabarkan kini tengah jatuh sakit. Anak kedua Siren Sungkar dan Teguh Wisnu itu mendadak diare seusai meminum air isi ulang. Ternyata air galon yang dibeli ART-nya itu adalah air isi ulang tanpa merek. Bahkan air galon itu bukan yang biasa keluarga Siren konsumsi. Selain itu, air isi ulang tersebut belum memenuhi standar sanitasi. Diduga air isi ulang tersebut terdapat kotoran atau terkontaminasi dengan tinja yang mengandung bakteri E. coli. Diketahui saat ini masih banyak orang yang belum tahu dengan bahaya yang mengintai di balik air minum isi ulang. Tak hanya gangguan kesehatan dalam jangka pendek, tapi juga bisa berakibat fatal dalam jangka panjang. Adapun bahayanya, yaitu bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan, menyebabkan keracunan, kemudian menimbulkan masalah reproduksi, hingga menyebabkan penyakit kronis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.